Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang anggota keempat Pandawa, yaitu Raden Nakula. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, dan yang jika menyukai video ini silahkan klik like-nya juga. Dan berikut tentang Raden Nakula. Nakula atau Pinten adalah putra Prabu Pandu dengan Dewi Madrim. Namun karena Prabu Pandu tak dapat berhubungan tubuh dengan Dewi Madrim, maka Dewi Madrim yang telah diajari ilmu Aditya Ridaya oleh Dewi Kunti memanggil Dewa Tabib Kayangan yang dikenal sebagai Dewa Kembar, yakni Batara Aswan dan Batara Aswin. Nakula adalah putra dari Batara Aswan dan Cadewa adalah putra dari Batara Aswin. Raden Nakula memiliki watak jujur, setia, taat pada orang tua, tidak banyak berbicara, dan tahu balas budi serta dapat menjaga rahasia. Raden Nakula juga mempunyai ajian. Ajian dari Raden Nakula adalah ajian Pranowa Jati yang berhasiat tak dapat lupa akan hal apapun. Ajian ini ia dapat dari Detyo Sapu Jagat, seorang perwira kerajaan Mertani di bawah kekuasaan Prabu Yudhistira. Nakula pun juga mendapat wilayah yang dulu diperintah oleh Sapu Jagat, yaitu Kesatrian Sawo Jajar. Nakula juga memiliki cupu yang berisi banyu panguripan dari Bathara Indra. Cupu berisi manik yang merupakan air kehidupan dari mertuanya Begawan Badawanangala. Raden Nakula menikah dengan Dewi Retno Suyati, putri dari Prabu Krida Kerata dari Awau Langit, dan berputra Bambang Pramusinta dan Dewi Pramuwati. Ia juga menikah dengan Dewi Srenggonawati, putri dari Begawan Badawanangala dari Gisik Samudra, dan berputri Dewi Sri Tanjung. Saat perang Bharatayudha berlangsung, Nakula dan saudara kembarnya Sadewa diutus oleh Prabu Kresna untuk menemui Prabu Salya dengan membawa patrem atau semacam pisau kecil. Dan minta dibunuh karena tidak tahan melihat banyaknya korban yang mati dari negara Ngamarta karena tak ada satupun manusia yang sanggup menandingi Aji Condobirowo milik Prabu Salya. Prabu Salya yang terharu lalu memberi rahasia kelemahannya kepada Nakula Sedewa bahwa yang sanggup membunuhnya hanyalah Puntadewa yang berdarah putih. Thank you.
Setelah perang Bharatayudha selesai, Nakula pun diangkat menjadi raja di kerajaan Mandaraka sesuai dengan amanat pamannya, yaitu Prabu Salya, kakak dari ibunya, yakni Dewi Madrim. Sekian cerita singkat dari Raden Nakula. Jika bermanfaat, silakan share video ini dan berikan komentar tentang video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.